Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kebakaran di jalan Duta Kiara berhampiran dengan Solaris Mount Kiara. Berhampiran betul-betul dalam EKL project. Okey. Kami petugas di BKL kami tengah membuat rondaan pemantauan COVID dan kami ternampak ada satu api yang marak lah berhampiran dengan EGA project. Kalau kita tengok bomba dah sampai kan? Bomba sampai dah? Dah bawah. Ha? Bomba dah sampai dah. Bomba dengan tanker sekali dah. Ya. Yeah. Okey, kita berada di jalan Duta Kiara. Okey, api tu marak lah, abuk lah. Mungkin penghuni-penghuni dalam tu boleh rasa lemas tu. Kita cuba tunggu bual. Hello, you can speak Malay? Boleh cakap Melayu? Ya. Okey, ini kebakaran ni rumah apa? Ini mungkin wire short. Wire short. Okey. Apa saya kita sudah bung bunyi mari. Bunyi ha? Iyalah. So, penghuni-penghuni dalam ni semua dah kejut dah. Ha? Yang penghuni-penghuni dalam ni dah kejut dah. Sorry. Semua sudah bangun. Mungkin bangun lah. Apa dah kuat lah. Ha? Tak boleh juga, takut. Okey, saya tunjuk sikit saya sedara, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat. Ni ada rumah. Saya rasa ni ada have a construction here. Ha? Have a construction here. Ini. Yeah. Construction. Egal project. Okey, okey. Okey, so pukul berapa tadi terbakar? Ha? Pukul berapa? Pukul berapa? 12.50 mungkinlah. Oh, okey, kita tahu punya jalan kita sudah tidur. Okey, Atirah tanya kat mana dekat jalan Duta Kiara berhampiran dengan Solaris Mount Kiara. Okey, untuk makluman semua kehadiran petugas-petugas daripada Jabatan Bomba, 3 lori dah masuk, lori bomba. Cuma kita nak kepastian lebih dekat, saya rasa kita kena pergi sebelah sana. Memandangkan petugas kami buat kawalan lalu lintas di sini bagi mengelakkan kereta-kereta berhenti untuk menyaksikan, sebab bahaya ni tuan-tuan. Dia berhampiran kita kan. Ancik, aduh, tak tidur lagi ke? Besok nak puasa, tidur dulu lah. Okey, ni. Kita jumpa ni pukul apa agak-agak? Pukul apa? Dalam pukul 1 kan? Satu lah. Oh, tadi tuan-tuan pukul 1 tadi, ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Kami rasa kaget lah. Sarjan Ayam Okey, nampaknya api dah mula macam surut sikit lah. Mungkin Jabatan Bomba dah mulakan penyiraman pada sektor-sektor yang tertentu lah kan. Weh, ni ada orang tak dalam ni? Ada orang. Weh, suruh dia bangun lah. Dah kejut lah semua. Kejut semua, suruh keluar. Semua suruh keluar. Weh, keluar, 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 keluar. Keluar. Ada orang lagi lah. Weh, ada orang kena keluar ni. Yam, ada orang Yam. Weh. Kau panggil. Yam, ada orang Yam dalam. Suruh dia keluar lah Yam. Bahaya, api dah dekat tu.
Dia tak tahu cakap lah yang. Hey, you ask your friend. Get out. Get out from there. Now. Dia terbakar ni. Tak ada, kau keluar sekarang. Wei. Wei, keluar, keluar. Keluar. Api dah sampai, api dah dekat, oi. Sini, oi. Wei. Keluar, 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 keluar. Kau kulit kau putih, kau hitam kau. Api dah, ha? Dah ni. Tu api dah kocik ah. Dah sampai sini ke tu? Dengar tak ada orang. Makin maraklah. Ah, okey dah. Okey tuan-tuan, sampai lagi jabatan bomba dalam 2 lori lagi. Ya Allah, hai. Inilah tugas-tugas frontliner. Kita harap terima kasih dengan jabatan bomba tu. Kita tengok berapa banyak sampai tu. Ha. Mungkin jabatan bomba daripada Balai Hartemas kot. Okey, okey, jauh, 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 jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit. Wah, api dah naik balik. Api naik balik. Api naik balik. Weh, van. Weh, van alih kan? Van alih kan? Okey, Syafiq. Ni dekat Jalan Duta Kiara. Jalan Duta Kiara. Ini kawasan untuk Parlimen Segambut. Parlimen Segambut. Okey, petugas-petugas bomba ada. Ini antara frontliner yang perlu kita ucapkan bukan saja terima kasih. Jutaan terima kasih sebab dia ada pada malam ni. Tengok tu. Tinggalkan anak bini. Tinggalkan keluarga tersayang. Berhadapan dengan api. Inilah musuh besar dia orang. Tu dia. Cik. 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 Cik, dalam ada orang, cik. Saya suruh keluar tak mau. Dalam. Ada orang tu. Ada orang dalam tu, ada orang. Ini pinjat panjat tu akan ni ya. Panjat tu sini ya. Baik cik ada lubang tu, cik. Ha, dia kena pijak tulang lah tu. Tengok bomba ha. Oh, hari-hari kita dapat tengok petugas bomba. Allah hai, rezeki betul malam ni. Allah tunjukkan macam-macam kat kita. Sebenarnya apa yang berlaku pada musim COVID-19 ni sebenarnya supaya buat kita berfikir. Mungkin selama ni kita sibuk dengan aktiviti kita, sekarang kita kat rumah kita boleh nampak secara live macam mana kerja-kerja dia orang. Tengok. Tengok. Dalam tu ada orang je. Dia tak boleh keluar. Dia dah semua keluar. Dah tak keluar lagi. Ada ada seorang dua lagi. Apa diam eh? Belah ni takut dia lagi keluar sana. Ha, dia takut lagi ke? Takut pergi depan kan? Lan lagi main 2-3 kita kerja ni, kerja ibadah. Kerja tanggungjawab, tanggungjawab tu ibadah. Pergi rumah hang apa? Dah. Saya tak pernah buat live tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Tak pernah buat live. Ni first time ni saya buat live ni. Tak tahulah. Mungkin saya nak tunjukkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang mungkin sekarang berada kat rumah, kan? Jadi, bila ada kat rumah, saya macam nak kongsilah apa yang saya nampak. Yalah, kita PKP tak boleh keluar, kan? Saya kongsilah dekat tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, hadirin, hadirat, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Ha, tunjuk muka sikit lah, orang tak perasan kita orang. Ha. Yang tak nak temu ramah saya ke? Ha, ayah, ni sajian ayam. Ha. Ha, itulah, ni inilah masalahnya sekarang ni. Tapi pihak bomba dah sampai. Ha, clear lah kejap lagi ni. InsyaAllah. Tu je? Tu je lah. Alah.
Kebakaran sudah dapat. Dah reda sebab bomba cepat datang. Okey, kita tengok kebakaran. Okey, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, api dah mula kecil. Alhamdulillah. Siap orang ada kemahiran dia, kan? Kalau tuan-tuan, puan-puan mahir komen, ni bomba-bomba ni tak payah komen, dia buat kerja ke, kan? Ada yang terjerumus masuk dalam tu, ha. Saya nak zoom tak boleh. Nampak? Nampak? Dia tinggalkan anak, dia tinggalkan bini, dia tinggalkan keluarga dia. Untuk apa? Untuk tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Wan, Azwan. Ni ada kereta bakar ni, Wan. Nampak? Jangan buat hal, cik. Ada niat dan bukan nak glamour, nak apa. Ni nak kongsikan apa yang kita nampak. Tadi awal ni saya buat video, ya. Tapi rasa macam tiba-tiba rasa nak kongsi. Saya kongsi, ya. Kan? Ni floor liner. Saya bagi angle wide sikit, eh. Mungkin lebih jelas. Nampak? Dalam ni bukan tengok kebakaran je. Tengok teknologi yang negara kita ada, nampak? Bukan sikit-sikit punya hal lah. Okey, untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian, kawasan ni boleh dikatakan kawasan-kawasan elit. Kebanyakan penduduk-penduduk sini semua daripada luar lah dan jenis berduit sikit lah. Kan? Orang ada ni sikit lah. Tengok tuan-tuan, tengok jap. Dada ni, dia kemahiran dia memang pakar gulung ni. Nampak? Mak, dia corner tentu. Mak, untuk apa? Untuk tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Roduan MY. Ya, ini dekat Saudari Semang Kiara, Jalan Duta Kiara. Berhampiran dengan Saudari Semang Kiara. Ini Saudari Semang Kiara, Public Bank Saudari Semang Kiara. Brother ni pakar buka paip. Baik pocah ke apa-apa ke. Dia pakar. Nampak? Bukan senang-senang nak buka paip tu. Ni incas dia ni. Ni lah dia, hero tak didendang. Tak ada lagu yang nak iringi dia. Apa-apa berlaku kat dia tau. Hormati pengamanan dia orang. Nampak? Sedikit tontonan teknologi tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Ini bukan hiburan tuan-tuan, ya. Ini salah satu perkongsian. Semoga kita lebih nampak apa yang kita tak nampak selama ni. Pengumumanan frontliner. Every 24 hour dia ada untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, api dah macam padam sikit dah rasanya. Dah marak lah. Sana pun ada tuan-tuan, eh. Sana pun ada bomba. Sini ada 1, 2, 3 lori. 4 lori. Sana tadi saya tersilap saya masuk 2. Sana tu tak boleh masuk tu. Saya rasa jalan sempit. Kalau tengok yang belah sana, jalan sempit. Ketol lah trafik. Okey lah, saya ronda sini pula, sini pula. Air dah macam api dah tak marak macam tadi lah. Dia orang bekerja tuan-tuan daripada cukai-cukai yang tuan-tuan bayar. Kalau cukai sisi rumah berapa tuan-tuan? Tengok apa yang dia korbankan. Mujur. Alhamdulillah. Dapat. Api dapat dikawal dengan baik. Kita minta orang ni. Bang. Ini balai mana, bang? Ha? Balai mana? Antuan Atemas. Dua lah. Ini Antuan Atemas. Okay. Orang lain, bang. Macam? Bilim.
ini gereja ni jap. Eh, ini boleh masuk tak? Ada pilih bomba tak? Tak. Ha? Tak ada. Bukan, bukan. Oh, kena garden eh? Kena garden. Dia orang nak cari pilih ah. Dia tahu kat mana ke? Itu warna kuning tu kan. Ni tak ada ke? Ha, kuning ni ada. Sampai sana dia bawa. Dia dah pakai satu. Dia dah pakai yang dia punya si. Tapi tak cukup air ke? Tak tahu. Okey, terima kasih. Ya, jap, jap. Ada pula pilih bomba sini. Okey, ada yang offer du hadiah tu. Al Azlan, mai 23 ambil hadiah. Lan, hadiah yang paling penting Lan untuk dalam bulan ni Lan dan bulan seterusnya ialah kita free COVID. Hadiah lain aku tak nak Lan. Aku nak bebaskan bumi kita Malaysia ni daripada COVID-19. Itu yang hadiah yang paling besar, bukan untuk aku, untuk satu rakyat Malaysia. Yang penting beras super fine. Ha, mak. Ha, selamat. Maruang ada yang ha. Ada yang nak bagi ni pula. Musteja. Oh, channel YouTube tak minat lah Mus. Ha. Rauda Jana is watching. Ha. Up 9K kau banyak. Oh, tak kita tengok teknologi ya. Ha. Kau gelak ya, celaka. Ada kita share. Ha, ni barisan frontliner untuk DBKL. Main tengok sikit. Wah. Ni Bondo. Ha, ni Bondo sakit kuek. Ha. Eh, ni live ni, live. Ha, live ni. Ha, kau. Ha, Doket Malaysia. Ni okey, makluman semua ya. Ini daripada Balai Hantuah dengan Balai Hartemas. Okey. Azli Halim dia cakap Bondo membongak ya. Oi Anwar, thank you saja lah. Aku call hang tak angkat. Hang tak mau kawan mah. Okey, terima kasih Akram. Semoga kita semua dilindungi dan dikasihi. Ha. 8 TV lah. One more take. Tidur mana boleh tidur. Kami ni berjaga untuk tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Okey, ada orang minta Bondo berucap sikit. Bondo berucap sikit. Ya. Yeah. Cakap dari mana? Okey, daripada mana eh? Cong. Tak, asal. Asal Negeri Sembilan. Ah, Negeri Sembilan dekat mana? Dekat Jelebu. Jelebu kat mana? Pasu. Medan Pasu. Ha. Okey, dah. Ada lagi nak interview tak nak? Okey. Ah, dia suka cakap. Okey. Okey dah. Okey dah dua kali dah. Tangan-tangan lui. Tangan-tangan. Tangan lui. Oh. Ha, gaya sikit lah, motor tu. Ha. Ha. Ha, ada dah kolu temu kata lah. Tak baik cakap apa. Kolu dah. Ha, tanya. Okey, Aidil. Kita okay. Lah buat tugas lain lah. Okey. Kita banyak kerja lagi ni. Banyak lagi kita nak melawat kawasan ni. Okey, Atarhan, Sajen Ayam, Azizan. Ha, kita akan beredar lah. Rasanya tempat ni dah dikawal dengan baiknya. Okey, cuma kita nak ucap. Okey, terima kasih Abang Bomba. Okey, jumpa lagi di episod yang lain. Ada lagi nak sembang lah. Okey, tak ada. Ya, PD, kau jom malam PD. Ha, malam ni. Dua boleh sampai pagi besok pukul 8. Ha, cuma pada tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian, tak ada apalah malam ni kira saya kongsi tontonan ni dengan tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Cuma kalau dah tengok Bondo ni, kita panjatkan syukur.
kerana pihak-pihak frontliner every 24 hour berada untuk tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Okey, saya nak tutup live ni, tapi sebelum tu kita sama-sama doakan kebaikan bersama agar negara kita Malaysia ni bebas daripada COVID-19, bebas daripada wabak yang sebenarnya mengganggu kehidupan harian kita sehari-hari. Dan dalam masa yang sama, kita berada di bulan Ramadan. Kita anggap peperangan ini adalah peperangan yang paling besar dalam diri kita. Banyak benda kita kena jaga, kita kena kawal diri kita, kawal nafsu. Perang yang paling besar adalah sekarang ni kita berperang dengan makhluk yang kita tak nampak. Ukuran wabak yang kita nak lawan ni nanomilimeter. Kita tak nampak, lebih halus daripada kuman. So kita kena kuatkan diri kita. Kita perlu berperang dengan diri kita. Perang yang paling besar ialah perang dengan nafsu kita sendiri. Kita kawal hidup kita, kita kawal diri kita. Jangan terlampau seronok untuk membeli belah bila PKP 4 ni diberi kelonggaran. Dan kita seronok sangat nak bawa anak jalan-jalan sebab PKP 4 ni dilonggarkan sedikit. PKPB, maaf saya. Saya rasa elok kita disiplinkan diri kita sebagaimana PKP 1, 2 dan 3. Cuma kelonggaran tu untuk PKPB 4 ni khas bagi mereka yang memerlukan untuk keluar rumah, untuk naik kereta 4 orang. Dan mana-mana kedai yang dah buka sekarang ni, jangan kita seru macam hari-hari sebelum ni. Kalau musim durian tak apa, ini musim COVID. So ingatlah, sayangkan diri, sayangkan anak, sayangkan bini, sayangkan keluarga dan sayangkan masyarakat. Moga kita semua dirahmati. Tak ada lagi benda nak cakap. Okey, saya nak tamatkan live ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat jawab salam dulu. Salam tu adalah tanda ikatan. Jawab dulu. Sebelum saya tamatkan, saya nak tuan-tuan, puan-puan sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat saya Muhammad Zulhazmi bin Nasir yang baru meninggal genap seminggu ni ya. Saya sahabat dia dekat KL ni, saya tak dapat nak datang tengok dia. Arwah ni baru kehilangan isteri pada tahun lepas selepas raya, dan tahun ni dia pergi tinggalkan 3 orang anak. Saya minta lah sedekahkan Al-Fatihah untuk sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana tengok live saya. Jumpa lagi. Allahu Akbar. Okay. Finish.